malah dus dus besok sore kue tak pakan nih kok isih kuru. Wis cepet gede to dus. Tahun ini desa kita menerima transfer dana sebesar 800 juta. Ya. Sekretaris, mohon segera dibuat SPM-nya. Nggih, Pak. Seperti tahun kemarin, nggih, Pak. Nanti dibantu sama Mas Gatot. Ya, biar segera selesai pekerjaannya. Bendahara, segera untuk dicairkan. Baik, Pak. Tim pelaksana, jangan lupa dibuatkan nota-nota pembelian barangnya, fotonya diedit kayak biasanya. Siap, Pak. Semuanya akan saya siapkan. Itu dananya untuk pembangunan apa ya? Nggak perlu repot, buat saja seolah-olah ada pembangunan jalan dalam laporannya. Toh desa kita juga jauh dari kota. Kalaupun nanti ada pengawasnya, biar saya ngatur. Tapi Pak, kalau seperti itu tidak benar, Pak. Mas Gatot, kalau masih mau kerja di kelurahan, ikuti saja rencana kami. Assalamualaikum, Bu E. Waalaikumsalam. Pak E, sampun pulang toh? Sudah, Bu E. Oh, nggih, tak pendhetaken wedang riyen nggih, Pak? Nggih, Bu. Enggak, Pak, diunjuk riyen. Nggih, terima kasih, Bu. Ngopo ta, Pak? Ibu lihat kok sampean iki termenung ngalamun ngoten niku. Ini lho, Bu. Tadi Bapak rapat di kelurahan. Pak Lurah minta dibuatkan laporan pembangunan jalan fiktif. Apa perlu Pak E lapor ke ya, Bu E? Mboten usah, Pak E. Dheweke wong cilik. Tapi nek ora Pak E lapor ke ya, Bu E. Tapi rasanya nek ati iki kaya kepiye rasane ya? Ibu ki yo terserah Bapak. Tapi engko nak kenapa-napa piye, Pak? Nak misale ana apa-apa keluargane dhewe ki piye? Yo wis Bu E. Bapak pikir-pikir wae. Mungkin nek kedepane ana kenapa, Pak E lapor kae wae ya Bu E. Yo ibu sih manut Bapak wae. Nek sak misal Bapak ki yo wani karo resiko ning kok piye yo ora apa-apa. Bagaimana bendahara? Apakah uangnya sudah dicairkan? Sampun Pak Lurah. Ini Pak uangnya. Oke, sacernya dulu ya. Oke. Ini jatah Pak Lurah ya. Ini jatah untuk bendahara. Terima kasih banyak, Pak. Sama. Ini buat sekretaris. Nggih. Terima kasih nggih Pak Lurah. Sama-sama. Ini jadilah tim pelaksana ya. Terima kasih nih Pak Lurah. Sama-sama. Cair, lumayan. Ini Mas Gatot jatahnya ya.
Maaf Pak Lurah, saya tidak bisa menerimanya. Alah Pak Gatot, jangan sok suci. Iyo Pak Gatot, diterima saja, lumayan buat istri di rumah. Maaf Pak, sekali lagi saya tidak bisa menerimanya. Gaji saya sudah cukup Pak. Alah Mas Gatot, kalau mengharapkan gaji dari kelurahan tidak akan cukup Mas. Wong modal saya kampanye aja belum balik sampai sekarang. Ya sudah, Mas Gatot kalau nggak mau terima, tidak apa-apa. Tapi ingat ya, Mas Gatot, jangan sampai buka suara. Kan sudah tahu risikonya. Gimana tuh si Gatot? Apa kita singkirkan saja, Pak? Kita pakai cara halus saja. Nanti saya yang ngatur, Pak. Oke, nanti kita pikirkan caranya. Bu Sum? Walah, masa ini kepiye? Sikilku. Aduh, ya Allah, sikilku. Bu Sri, ya Allah, kok sakit toh, Bu? Aduh. Alhamdulillah. Bismillah ki, Bu. Alhamdulillah. Loh, sikilku e, Bu. Kok sakit, Bu? Aduh. Ya Allah, aduh. Ampun. Sing atas-atas, Bu. Ayo. Iki piye toh dalane iki kok wis elek, makin elek, ra tau didandani yo, Bu. Jan, tau padahal niku papan tumane sampun mancep ten niku kok. Wah, jan wonten anu. Aduh, ki walah. Jan niki pripun kok sak ngene iki. Ampun niki. Alon-alon, Bu. Yen eng tau ngono lintang cahayu aku ngenteni tekamu. Pak Pak. Ana apa to Bu Ki lho Pak. Walah. Ana apa to Bu kok sikilmu kok walah. Walah kok gede. Walah Bu Aku iki Pak kejlungup mau. Tapi pitmu ora apa-apa to, Bu? Bapak iki malah takone iki pite iki yo sehat pite. Bu, ono watu kok ditabrak. Ono watune kuwi lho, Pak, sing nang tengah-tengah. Jan, Pak, Pak. Nasib wong cilik yo, Pak. Malah, Bu, nek koyo ngene iki ora iso dibiarkan. Kudune dana desa digunakan untuk pembangunan jalan. Nek koyo ngene iki sing rugi rakyat cilik toh. Oke sing tiba mesakne ibune. Wah. Piye Bu? Lah Pak, wis ora usah. Wong tiba ngono kuwi Ibu ora apa-apa. Wah, digawe rumah sakit. Piye Bu? Pak, dhuwit dhewe nggo mangan tuku beras kangelan arep nang rumah sakit wis ben didoni nek mari ketoke Pak. Mungkin wis dioperasi pripun, Bu? Ah, mboten apa, Bapak iki malah meden-medeni. Wis ora usah, Pak. Wis ora apa-apa. Aduh, Bu. Digawe rumah sakit wae, Bu. Wis ora usah, Pak. Wis, Ibu ora apa-apa. Wis sakniki urusane niku. Apa dalane niku? Apike pripun? Lah nek ngene iki kok kakeh korbane kaya ibu lho sengsara kabeh to, Pak. Ya wis, Bu. Sesuk tak lapor. Dana desa iki ben digunakake kanggo pembangunan jalan. Ya. Yeah. Ya wis, Bu. Nggih, yeah, Pak.
Silakan duduk, Pak. Ya, terima kasih. Maaf, dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Gatot. Apa yang bisa kami bantu, Pak? Saya mau konsultasi terkait kasus nilep dana desa yang dilakukan oleh Pak Lurah dan orang kepercayaannya. Nilep dana desa? Bagaimana ceritanya, Pak? Jadi begini, Pak. Pak Lurah minta dibuatkan laporan pembangunan jalan fiktif. Dan saya diancam. Bapak mempunyai bukti-bukti terkait permasalahan ini? Ada. Ini. Coba kita pelajari dulu ya, Pak. Baik, Pak Gatot. Untuk bukti-buktinya sudah kami pelajari. Pak Gatot tidak perlu takut. Karena langkah Bapak untuk konsultasi ke sini sudah tepat. Kami siap membantu Bapak untuk membuatkan laporan maupun pengaduan melalui website KPK. Ataupun kita kirim melalui via pos. Karena nilep dana desa sama halnya dengan korupsi. Begitu, Pak Gatot. Baik, Pak, Ibu. Saya ucapkan terima kasih sudah dibantu. Saya sudah merasa tenang. Kalau begitu, saya pamit dulu. Terima kasih.